Anjir. Halo teman-teman, kita lagi mau sedikit berbeda ya konten kita. Gua sih sebenarnya kontennya rada berbeda hari ini. Kenapa? Karena sobatku sebelah kanan gue ini. Iya. Kan kalau kalian lihat dari HP kanan enggak pakai. Kanan. Ya kan sebelah kanan. Jadi dia kan itu bisa dilihat di belakang tuh ada museum kecilnya, ini gudang yang isinya figur yang kemarin, video yang kemarin. Gue sekarang mau review aja karena teman-teman banyak yang minta review figur Harry Kenjer. Bukan figur, Zord. 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 Ninja Storm. Ninja Storm. Oke, kita langsung masuk ke sana. Oke, yang pertama adalah Zord yang namanya apa bahasa Inggrisnya? Thunder Mega lupa euy. Gua lupa euy anjing bahasa mana. Ini bukan Goraijin bahasa Jepang, Goraijin bahasa Amerikanya Thunder Megazord, saya ingat gua. Thunder bukannya yang Mighty Robin ya? Itu Thunder Zord. Okay. Ini Thunder Megazord. Oke. Okay, okay. Kan sering gitu kan yang bule biasa itu. Bule itu emang dari kemana sama. Oke, okay, teman-teman. Jadi, ini ada Zord pertama yang punya Hunter. Sorry. Ini yang punya Hunter yang pertama Zordnya. Ini Crimson Ranger, ini Thunder Ranger. Ya, ini ya si Black ya. Si Black ini yang ini namanya siapa? Hunter itu Hunter. Black. Jadi ini adalah figur yang lu dapat berapa? Sejuta ya? Sejuta. Tanpa ya, box sejuta. Tanpa box sejuta itu ada yang ngetok atau enggak udah. 1 juta tanpa box guys. Dan cuma dapat 2 ini. Sebenarnya gua bisa bilang cuma sih. Karena 2 dong. Oh nanti. Nanti. Oke, kita langsung gatai aja, kita langsung gatai. Oke, gua serahin ke lu deh. Oke, kita lihat ya. Gua pernah punya ini dulu soalnya ini. Kita langsung cep. Salah ini. Ini patah sih. Enggak. Patahin apa? Jangan lagi lupa. Nice. Nih. Pas namanya. Bagian kakinya kan sini. Ya, ini kakinya ya. Cek nyalain dulu set. Hai. Kayak enggak angkat bangsat. Hayu. Coba langsung. Pandi udah lupa ya, udah lama ya Pandi. Udah lupa gua. Langsung buka. Ah, tuh kan. Ini yang bagian blacknya, ini bagian bawah kakinya. Dan kita langsung ke bagian hunter. Bagian hunter tuh langsung set. Lepas dulu sih. Bisa tuh udah. Ini tuh emang lepas. Mainan Harry Kenjer tuh katanya kayak yang bilang memang ringkih sih. Ringkih cuman enggak yang Inggris yang ringkih itu. Iya. Yang Amerika maksudnya. Ya. Yang Jepang enggak ringkih soalnya banyak metalnya nih. Kenapa harga sejuta juga karena metalnya banyak banget, cok. Dan ini banyak banget. Bagus. Banyak bagus dibanding apabila ya dibanding Amerika. Gua pernah punya yang Amerika soalnya. Oh iya. Yang punya Amerika. Mundur aja. Oh, mundur. Dan ini kan kayak gini. Udah posisi kayak gini udah dibuka kepalanya. Cep. Jangan lupa mukanya tuh. Jangan dulu, mukanya okay. Terakhir. Cep, langsung. Buka tayo. Kayak tadi kita mainin cep, ya. Cep, cep. Anjing, turun gak tuh satu kaki. Oke, okay. Nice. Ini cah. Langsung dadanya dulu pasang. Iya. Nah, gatal hidung cep. Kan lu gak berdebu ya? Ya, untung gue nge-cah-cah-cah. Bisa kan? Hachi. Langsung. Gatai. Minggu gatai. Ini benar enggak sih? Benar, tapi ini kurang dikembangin apa? Kemar permainannya atau apa? The Mall of Justin ini sialan. Udah buat apa lagi orang? Deh, set. Buka. Cek buka terakhir. Buka. Anjir. Ada yang kurang. Apa? Oi, nice. Ini adalah Thunder Megazord atau bisa disebut Goraijin. Dan apa kan tadi gue bilang sejuta cuma dapat 2, dibilang enggak ada lagi kan. Apakah itu? Ada di sini guys. Pengpong. Copot anjing depan tas. Ini adalah Karakuri Ball namanya. Biar enggak jatuh. Enggak gue ambil. Ini adalah Karakuri Ball yang pasti lu dapetin di dalam ini. Setiap Zord ya Goraijin sama yang Ninja Zordnya, Ninja Mega Zord. Soalnya kalau yang si Tenkujin tuh kan dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Nih. Dapat nomor 4 guys. Pas dibuka Slavia Praha anjir. Manchester United. Ini dia senjata Slavia Praha. Ini senjatanya punya Goraijin guys. Dan ini benar-benar satu ini ya kalau lo beli terpisah harganya tuh 200. 200-an. Gila anjir. Itu malah yang Tricondor itu yang si burung yang buat tiga tadi semuanya. Yeah. Gope anjir. Gope ya Tricondor. Nih lihat ini senjatanya yang dipakai. Lucu mukanya, tapi ini dipakai untuk pertama kali ngancurin si Senpujin. Tapi ini bisa ditaruh gini. Tapi
tapi lebih proper kalau dipakai di tangan, coy. Dozo ya, Rizky? Dozo. Kedenger sih, itu si Faris belakang kamera betul. Iya. Ngomong aja, Risa, Faris. Nempel di dinding. Nempel di meja. Nempel di pintu. Gini ya, gitu. Gini, taruh sini aja lah ya. Iya. Nih, guys. Ini senjata yang didapat dari Karakuri Ball dengan seharga 1 juta ceteng. Ah, 1 million. 04. Arsenal. Liverpool. Oke. Sekarang Tenkujin kali ya. Sekarang Tenkujin. Selanjutnya ada Tenkujin atau Samurai Megazord. Yeah, Samurai sih. Megazord ya. Yeah. Ini ada boxnya. Dan ini harganya udah naik banget. Apalagi ada boxnya ya. Parah. Sekarang 1,5 kali ya. Ini gue pengen makan Megazord jadinya. Masuk barang hype beast juga berarti ya? Ini barang hype beast. Berapa harga lu? Anjir. Berapa bukan harga outfit lu? Harga berapa lo? Harga Megazord tuh? Iya, Megazord lu. Ini lihat karyanya di belakang tuh ada karya seninya di depan. Shurikenja namanya. Tenkujin Shurikenja. Jadi panjangnya aslinya 55 meter anjing ceritanya. Oh iya. Tuh. 970 feet. Oh iya. Gila. Kita langsung unboxing aja nih. Ini termasuk barang hypebeast. Ini barang hypebeast. Bukannya kayak sepatu aja, udah kayak Jordan bukannya. Yoshiolo kalau nonton wajib beli ya. Wajib beli Yoshiolo. Wow. Bisa tuh? Bisa. Tengkut. Udah kayak sepatu cenah. Ini udah kayak Jordan nih. Ini boxnya. Anjir. Ini adalah cover. Ini cover boxnya. Anjir. Langsung saja diangkat. Nice. Oke. Ini adalah Tenkujin. Buat kamera, buat kamera. Ini adalah Tenkujin, guys. Ini gimana putarannya? Ini tetap si samurainya buka dulu ya? Enggak, enggak usah. Enggak usah. Usah. Ya kurang lama sih. Ya kan? Dan ini adalah yang paling simpel dari semua ngerubahnya. Simple AF, simple as fuck. Bahkan enggak nyampe 1 menit. Sampai enggak nyampe 1 menit. Kita langsung santai di sini. Siap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 detik doang. 16 detik beres. 16 detik beres dan ini adalah Tenkujin atau Samurai Megazord bahasanya. Ini salah satu favorit gue pas kecil, by the way. Gue cuma pernah punya Zord ini pas kecil. Tapi gue beli juga. Ini lengkap loh, The Samurai Megazord. Iya, kan pernah digatai. Iya, super gatai ya, nah. Digatai semua. Dan ini bisa digatai sama yang satu lagi, by the way. Yuk kita gatai. Kita coba gatai, coba. Oke, dan ini adalah cara ngegatai dua-duanya biar jadi Samurai Thunder Megazord. Nah, ini adalah yang paling susah ya dari semuanya ya. Ini adalah gatai tersulit sepanjang masa semua Power Ranger aja. Kayaknya kita langsung lihat aja gitu. Nih. Ini lepas dulu. Cuma pertama. Tuhan yang bisa. Ini lepas pertamanya. Keduanya gini. Udah beres. Susah sekali kan? Susah sekali kan? Susah sekali kan? Ya, turunin sih. Oh iya, jadi turunin ya? Turunin ya. Udah. Udah. Ini katastrofik sih. What the fuck is this shit, man? Susah sekali. Ya, tapi emang gini disuruhnya. Ini gue gak paham sih, jujur what the hell aja. Iya. Gak ada spesial-spesial nih. Tuh, bahkan mau jatuh cuy dari tadi. Udah lepas coba. Nah, udah kayak gini. Udah. Oke, teman-teman yang udah nonton, terima kasih udah nonton sejauh ini. Jangan lupa kayak untuk... Kayak gini, Van. Iya. Jangan lupa untuk cek Alansan. Alansan. Kenapa gue bikin video ini pertamanya, karena dia bakal review semua mainan ini ya. Termasuk ini. Kalau keburu sebelum balik, ke Jepang dia bakal review. Jangan lupa untuk cek juga, dia bakal sering ngupload apa? Belanja di Jepang gitu-gitu. Hidup di Jepang dia ngupload juga. Bukan Nihon Go Mantapu tapi bukan, tapi hidup di Jepang dengan figur ya. Iya, dengan cara seperti Alan lah. Dengan cara seperti Alan, dengan ya sederhana lah. Iya. Enggak mahal-mahal di Jepang. Ya. Nah, pokoknya gitu. Jangan lupa untuk langsung subscribe Alansan dan bantu share untuk komunitas Sentai dan segala rupa yang suka ini juga. Thank you yang udah nonton sejauh ini. Goodbye. Goodbye.